jumping keras katanya, ancam-ancam dia di sana, jumping keras katanya, apa yang terjadi? Lalu jumping dia keras. Kembali lagi ke pertandingan set kedua kali ini. Pemain dari Papua Muda berpindah poin satu sama kali ini muncul siapa yang dituju kali ini masih ada cek ada kembali ke Juno asli belum berakhir kali ini oke ada siapa yang dituju muncul masih luar biasa berjuang dari Sabila lagi keluar sekali untuk yang kedua kalinya kali bertambah 2-1 masih muncul main berceri angkat di balik ini ini lagi pol rupanya dilakukan itu juga satu masih bermain nomor punggung 3 bocil siapa yang tujuh kali ini masih ada Andi angkat di balik ini itu passing saja lebih geli tindak poin 2-3 hari ini nomor 9 Bruno ancam-ancam dia di sana 1-2-3 siapa ini tujuannya berdasar sekian dilakukan oleh Bruno kembali bertindak 4-2 hari ini nomor 1 sang center sang pembagi umpan panjang bagi para pemain Papua Muda Odoi lakukan luar biasa kali ini respect dari seorang lagi menghujam tajam tepat berada di pertahanan dari Papua Muda hari ini ada konsentrasi dia siapa yang dituju masih ada sang libero angkat kembali oleh satu para pemain dari Jajati mengangkat datangnya bola dan tak ada salah seorang pun yang mengambilnya kali ini 5-3 masih nomor 7 bungsu siapa yang dituju masih ada Adam angkat kali ini Aji masih bisa terjadi diskualifikasi rupanya arah pakai Papua Muda hari ini berpindah 4-5 bola dimiliki oleh Wipung nomor 3 dari Jajati konsentrasi dia di sana jumping keras dari kesediaan kurang sempurna dilakukan oleh Papua Muda kembali bertambah 5-5 masih pun ancam-ancam dia di sana jumping keras dan kurang sempurna dilakukan para pemain Papua Muda apa yang terjadi kali ini Jajati terus mengejar sudah menikung satu angka masih bersama itu jumping dia keras sekali kembalikan oleh sang libero jumping keras dari ujung kembali menjauh nyangkut nih lebih kali ini tersenyum seorang itu hari mencoba peruntungannya lagi jumping lagi keras tapi masih bisa dimakan kali ini luar biasa kali ini selebrasi antara supaya tidak ada hal-hal yang sudah diinginkan
lalu lagi pertandingan kali ini Ibrun tinggi sekali, jauh ke angkasa, jatuh juga akhirnya Hodoy. Ancang-ancang dia di sana, 1, 2, 3, siapa yang jadi masih ada Samri bro. Hodoy tipu saja, Hodoy kembali bertambah 9-3 angka, kini leading Jajah di atas Patah Muda. Masih kali ini Haji, sang victor dari Jajah di, konsentrasi dia di sana. Astagfirullahaladzim, kembali lagi ke depan. Komunikasi hari ini Pak, saya jadi kaget dan gerutan sore hari. Terima kasih. Kembali, masih terkena angkat besar kali ini, ada
sehat sih kali ini. Tapi tadi ini gak loreng. Baik dari Adam menambah poin bagi Jati 21-13. Masih kali ini lagi siap menuju kali ini masih ada pun suara kembali terpikir korban para pemain Jati ini oleh tujuan yang dilakukan oleh sang setter abai kali ini nomor punggung 2 CD ancang-ancang dia di sana 1-2-3 seperti masih ada cek angkat kembali ini masih belum berakhir kali ini CD bisa selamatkan kali ini angkat kembali ini luar biasa kali ini ekstras dari Andi ya blek lumayan bisa 10 menit 22 14 kali ini Andi seperti masih ada sang Ripro angkat kembali kali ini luar biasa kali ini skop dari seorang Ical tidak bisa dibendung oleh para pemain dari Jajati bertindak poin 15-22 masih Ical kali ini konsentrasi dia 1-2-3-7 kali ini masih ada Andi angkat kembali kali ini Andi masih terhadap kali ini Bursu sampai saja angkat kembali kali ini luar biasa kali ini sampaikan yang dilakukan oleh kini sang setter dari Jajati mengecoh sang libro dari papa muda kali ini Andi keras datangnya bola kali ini angkat kembali oleh Bursu kembali ini dari Jajati ini seorang Juno bisa memandung spek keras dari Bungsu 24-15 satu angka di keuntungan Jajati untuk menghindari set kedua kali ini Ucil masih saja angkat kembali Juno masih bisa dihadang kali ini sayang seribu sayang kali ini itulah akhir sebuah cerita pertandingan pada sore hari ini yang dimenangkan oleh Jajati. Terima kasih kepada Sampah Muda atas partisipasinya pada acara pembukaan Tanjung Barokah 2 Robi 2 Bursa 2.